warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Kota Singkawang. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Singkawang melaporkan situasi terkini terkait arus lalu lintas pada hari Rabu tanggal 25 November 2020. Saat ini saya telah berada di persimpangan Jalan PLKI. Dapat terlihat di belakang saya adanya pengerjaan kegiatan pembangunan jembatan yang mengakibatkan kepadatan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlakukannya lah buka tutup arus lalu lintas. Kami menghimbau kepada pengguna jalan yang akan melintasi jalan ini agar bersabar dan selalu berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Kami juga menginformasikan kepada masyarakat Kota Singkawang, khususnya pengguna kendaraan roda 2, agar melewati jalur alternatif yang telah disediakan. Untuk dari arah dalam kota, keluar kota dapat berbelok ke kiri memasuki jalan SMK Pratiwi. Sedangkan untuk dari arah luar kota menuju dalam kota dapat berbelok ke kiri melintasi jalan Sejati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.